Okay, Zat, nyanyi lagi. Aku nyanyi balik lagu tu. Tiba-tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku, Aizat Nasir Channel, dalam hashtag Aku Bercerita. Dalam video kali ini, aku nak tunaikan aku punya janji dalam video-video aku yang dalam entry nasyid tu, yang mana aku akan bagi tahu kenapa aku sangat menghargai pemuzik-pemuzik dan kenapa aku kata aku adalah budak nasyid, dan kenapa juga aku panggil saudara Bazli dan juga Fitri UNSC itu sebagai Abang Bai dan juga Abang Pit, serta nanti aku akan ceritakan dalam episod berikut nanti apa pandangan aku tentang saudara Halim Ahmad dan apa kaitan aku dengan saudara Halim Ahmad. Okay, so kali ni aku nak ceritakan, aku nak bermula dengan macam mana aku mengenali nasyid tu sendirilah. Jadi pada tahun 1994 dan juga 1995, lepas tahun 68. Lepas 68. Aku pernah bersekolah tadika lah di Taski Abim, Taman Asuhan Kanak-kanak Islam, Taski Abim lah, di Bandar Mas. Jadi pada ketika itu, pada ketika aku umur 6 tahun tak salah aku, itulah kali pertama aku menyaksikan satu persembahan nasyid di depan mata aku. Ketika tu ada satu majlis yang berlangsung di rumah aku. Jadi bapa aku panggil satu kumpulan nasyid ni, yang tak salah aku kumpulan nasyid tu daripada tempat macam pondok ke madrasah ke macam taman asuhan kanak-kanak juga, macam aku Taski Abim, dia Arkam lah zaman itulah. Jadi dia datang ke rumah aku, dia buat persembahan nasyid, ada lagu-lagu nasyid lah. Jadi aku tengok, oh ini pakaian budak-budak nasyid zaman itu, dia pakai serban, pakai jubah, dia ada ustaz dia kan. Jadi dia menyanyi lagu-lagu nasyid, dan aku melihat mereka ni ada karisma lah. Waktu tu tak adalah aku tahu lagi perkataan karisma tu, tapi aku rasa aku kagum tengok mereka, sebab mereka berani, budak-budak macam aku, umur-umur macam mungkin 1 tahun atau 2 tahun lebih tua dari aku, tapi nampak mereka berani ke hadapan. Itu ketika aku di sekolah, bukan sekolah rendah, Taski lah, di zaman tadika aku. Jadi pada ketika aku darjah 2, okey, tahun 1997, lepas tahun 68. Lepas 68. Aku bersekolah di Sekolah Kebangsaan Bandar Tenggara 1. Okey, pada darjah 2 tu aku sangat-sangat terkesan dengan album pertama Kumpulan Raihan. Lagunya adalah lagu Iman Mutiara. Aku ingat lagi, aku ketika tu darjah 2, darjah 2 tu kelas aku 2 biak sana. Aku dekat dalam kelas, duduk dekat bahagian tengah-tengah. Aku punya meja dekat bahagian tengah, dan kawan sebelah aku tu adalah ketua kelas. Aku ingat lagi nama dia Saiful. Aku dengan dia ni, kita tak selalu buat bising yang bagi aku benda tu sebenarnya buat bising lah kan, tapi kita menyanyi kat dalam kelas. Jadi aku akan dengan dia selalu tahu nyanyi lagu apa. Aku selalu nyanyi dengan dia lagu Iman Mutiara. Jadi meja dekat dalam kelas kita orang tu, macam meja ni dia tajam kan, meja dekat dalam kelas aku tu dulu, dia ujung dia ni dia tak tajam lah, dia macam bulat sikit. Jadi aku selalu bergendang lah dekat dalam kelas lagu Iman Mutiara, macam starting dia deng tak 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 deng tak 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 deng tak 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 deng tak tak tak, iman adalah mutiara. Banyak kalilah, senang kata setiap hari aku pergi sekolah, aku dengan dia mesti salah satu lagu yang aku akan nyanyi dalam kelas itulah. Tapi bila cikgu datang dekat kelas, siapa bising, biasa nama aku tak ada lah kan. Ingat tak lama-lama sekolah dulu, biasanya kalau cikgu tak ada dekat kelas, ketua kelas akan pergi ke depan, akan buat satu garisan, tarik ke bawah, panjang, lelaki, perempuan, siapa nama yang bising, siapa yang tak duduk tempat sendiri, akan ditulis nama dekat depan lah. Nanti bila cikgu datang, kalau nama tu ada dekat depan, nanti kena denda lah. So biasanya nama aku tak ada walaupun aku bising. Ha.
Ha, itu antara pengalaman lah. Jadi ketika aku darjah 2, kalau di Johor ni biasanya kalau darjah 3 sekolah kebangsaan, mereka akan mula sekolah agama darjah 1. Tetapi aku masuk sekolah agama awal sikit. Ketika aku darjah 2 sekolah kebangsaan, aku masuk sekolah agama darjah 1. Ha, jadi satu tahun je lah lambat kan. Macam sekarang ini, kalau budak-budak sekarang semua dari sekolah kebangsaan darjah 1, sekolah agama pun darjah 1, lain-lain lah. Okay. Jadi lagu-lagu daripada album Kumpulan Raihan tu sangat-sangat aku terkesan, bukan sebab kita memahami sangat dia punya lirik, tapi antara sebabnya kenapa aku banyak mendengar lagu-lagu ni. Mak dengan bapa aku ni selalu ada urusan lah keluar daerah. Okay, jadi bila aku selalu follow mereka duduk kat seat belakang tu, mak aku selalu buka tau lagu Kumpulan Raihan album Syukur-Syukur, bukan Puji-Pujian, album pertama tu, main kaset lah dekat dalam kereta. Jadi lagu tu selalu dimainkan dalam kereta, sama ada aku tengah berjaga ke ataupun kadang-kadang bila aku tertidur, sampai lagu tu termasuk dalam mimpi aku. Dan bila aku hampir-hampir nak terjaga, aku akan dengar lagu tu dulu. Jadi lagu-lagu Kumpulan Raihan ni, album pertama ni, banyak menjadi siulan aku lah ketika tu. Sampai dekat sekolah agama pun, sambil menantikan waktu nak memulakan kelas, aku dengan kawan-kawan kadang-kadang bermain-main dekat depan kelas tu, ada pagar, kita sambil pegang-pegang pagar, kawan-kawan berborak benda lain kan, buat bising benda lain, aku menyanyi tau. Aku nyanyi lagu-lagu Raihan tu walaupun tak habis lah. Okay, so itu ketika aku darjah 2. Dan ketika aku darjah 3, lagu-lagu Kumpulan Hijaz pula, lagu seperti macam lagu Bismillah kami mulakan menyebut. Ketika aku darjah 3, aku masih lagi tinggal di Bandar Tenggara, tetapi rumah yang berlainan waktu tu. Dan ketika tu ada kumpulan-kumpulan baru lah, kumpulan-kumpulan baru yang selalu keluar kat TV. Zaman itu abang aku dah sekolah menengah lah, abang aku yang sulung. Okay, dah sekolah menengah, dan abang aku pun membawakan satu macam contoh lah. Kalau ada kumpulan nasyid keluar kat TV zaman itu, kumpulan nasyid ni selalu keluar TV, dia punya video klip dia terutamanya hari Jumaat. Jadi bila keluar TV, abang aku akan berlari daripada bilik pergi nak tengok TV tu. Dan kalau aku sendiri nampak video klip mana-mana kumpulan nasyid yang keluar kat TV, aku akan panggil abang aku. Aku tahu abang aku suka, jadi aku pun tumpang tengok lah. Jadi aku pun terkesan. Okay, itu ketika sekolah rendah lah, darjah 1 hingga darjah 3. Kemudian okay, ketika darjah 4, ketika darjah 4 aku menjadi sangat minat dengan nasyid ni apabila aku sangat teringat satu kenangan. Ketika darjah 4 aku sekolah belah pagi, aku duduk dalam perhimpunan, ada seorang senior aku, perempuan lah, dia membuat persembahan dekat hadapan tempat perhimpunan tu. Dia nyanyikan lagu Raihan, lagu tu yang menyebabkan sampai sekarang aku ingat lagu tu. Lagu dia berjudul Ya Rasulullah dari Kumpulan Raihan. Tapi dia jenis seorang perempuan yang nyanyi, jadi aku tentu tak tahu itu lagu Raihan. Tapi bila dia nyanyi, aku menyebabkan sangat minat dengan lagu tu, dan sangat minat dengan kelembutan alunan nyanyian nasyid tu. Lagunya macam yang, kalau korang terlupa, aku nyanyikan sikit lah. Lagunya, alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku. Nice. Lagu tu. Jadi ketika aku darjah 5 pula, aku pindah ke sekolah lagi. Aku ni banyak berpindah randah sebab ayah aku seorang pengurus ladang. Dia bekerja dekat ladang lah. Okay, jadi dia banyak berpindah-pindah ladang, menguruskan ladang-ladang yang berlainan dalam syarikat yang sama. Jadi aku pun follow pindah lah. Jadi aku ni saya kata bukan sekadar budak nasyid, aku juga adalah anak estate lah. Jadi aku tahu suasana macam mana kehidupan kat estate. Yang tu nanti aku kongsikan, best ke tidak jadi budak-budak estate ni. Aku bukan anak Felda, aku anak estate. Ada berbeza sikit dengan kalau kehidupan dekat Felda lah. Okay, aku teruskan. Ketika darjah 5, aku berpindah ke Bandar Penawar. Dekat sini lah banyak benda yang bermula kerjaya aku sebagai budak nasyid. Bila masuk sekolah tu, aku masuk satu kelas yang mana guru kelas tu adalah pengetua sekolah agama. Ni ketika sekolah agama ni, aku punya
pelibatan aku dalam nasyid banyak bermula daripada sekolah agama, bukan sekolah kebangsaan lah. Jadi pada di sekolah agama tu, aku punya guru kelas adalah pengetua ataupun guru besar sekolah agama tu. Aku ingat lagi Ustaz Ustaz Ahmad Sudar. Aku satu ketika aku terdengar-dengar ada satu pertandingan nasyid nak dibuat antara kelas, tapi aku tak tahu bila. Aku ni minat sangat nak buat bersama dengan kawan-kawan. Jadi kawan aku, aku tanya, aku ajak kawan aku, kau tanyalah Ustaz kan, ketua kelas aku kata, kau tanyalah, kau kan duduk depan Ustaz. Jadi satu hari tu Ustaz masuk, aku tanya, Ustaz, betul ke ada pertandingan antara nasyid antara kelas kita nak buat? Aku ingat lagi Ustaz Mak Sudar tanya aku, kenapa awak nak masuk ke? Awak ada lagu? Aku cakap, kalau kena masuk, kita masuklah. Kita masuklah Ustaz, kita hantarlah satu kumpulan. Awak boleh nyanyi. Tapi kebetulan pula Ustaz Mak Sudar ni dia mengenali abang aku. Okay, abang aku ni dia ketika zaman sekolah dia, dia pernah sekolah kat situ juga. Abang aku banyak melibatkan diri dalam kurikulum tilawah Al-Quran. Jadi dia menyangka juga aku ada kelebihan dalam taranum Al-Quran. Sebenarnya aku taranum Al-Quran jauh beza dengan abang aku. Abang aku sangat hebat lah. Aku ni biasa-biasa je kan, tak pandang waktu sekolah pun. Okay, so aku lebih berminat tentang daripada seni muzik Islam ni kan. Jadi Ustaz Mansur dah panggil aku, okay, kalau awak ada lagu, cuba awak pergi nyanyi sikit. Dia panggil aku dekat depan kelas dan aku menyanyi lah. Aku menyanyi. So aku pun mulalah menyanyi. Lagunya adalah Tafakur tajuknya, daripada kumpulan Zikra. Kepada yang tak tahu, yang teringat aku kumpulan Zikra ni akhirnya yang aku ingat dia bertukar nama kepada kumpulan Tafakur namanya, disebabkan hitnya lagu Tafakur ni. Kalau siapa yang ingat lagunya macam ni, di keheningan malam tafakur di kesyahduan. Nice. Lagu tu lah. Jadi aku nyanyikan lagu tersebut dekat dalam kelas aku. Dan tiba-tiba Ustaz Mak kata, kejap, awak start kejap, awak tunggu dekat situ, kejap lagi saya datang balik. Dia keluar kejap. Aku dah pelik, dia keluar kejap. A few moments later. Jadi Ustaz Mat ni dia keluar dalam beberapa minit, dalam lebih kurang 5 ke 6 minit. Lepas tu dia datang dengan seorang ustazah, yang mana aku pun pelajar baru dekat situ. Aku tak kenal ustazah tu. Rupanya ustazah tu isteri dia lah. Rupanya ustazah tu dia dipanggil untuk melihat aku nyanyi. Dia datang, dia bawa ustazah tu dekat dalam kelas, dan dia, Ustaz Mat kata, okey Zat, nyanyi lagi. Aku nyanyi balik lagu tu. Tiba-tiba Ustaz Mat kata, okey Zat, awak ikut ustazah kejap. Awak ikut je ustazah. Aku pun follow ustazah. Aku tak tahu apa-apa. Dan dalam perjalanan aku ketika tu ustazah nak ajak aku pergi, boleh kata zaman tu dewan sekolah lah. Dia dewan kecil. Rupanya itulah dewan latihan nasyid. Dalam perjalanan tu ustazah ada sebut dengan aku, dia cakap aku, Zat, awak tahu tak lagu Rindu? Lagu Rindu, dia kata. Lagu Rindu. Aku ni tak banyak lagu yang aku tahu tajuk dia. Okay, dan yelah waktu tu mak dan bapak aku bukanlah orang yang kolektor album tau. Bukan semua album Raihan ke Hijaz ke kita akan beli. Tapi kita tahu dah juga beberapa lagu. Jadi ustazah kata, tak apa, jom ikut saya, nanti kita dengar dekat bilik latihan. Masuk-masuk, aku baru tahu dekat dalam bilik tu ada sekumpulan budak-budak nasyid. Rupanya mereka tengah berlatih. Jadi dia bawa aku, sebenarnya dia nak tarik aku masuk dalam kumpulan nasyid. Itulah kumpulan nasyid pertama aku. Namanya kumpulan Sautul Shifa, Suara Penawar. Aku ingat lagi. Jadi itulah lagu pertama yang aku belajar, lagu Rindu. Okay, lagu dia aku nyanyi sikit lah. Lagu dia macam ni. Rindu itu adalah anugerah dari Allah. So
aku ketika tu aku tak tahu mula-mula kenapa lagu tu mereka belajar, dan yang aku tahu akan ada satu persembahan. Rupanya kami akan buat satu persembahan untuk sambutan Maulidur Rasul. Okey. Jadi itu lagu pertama, lagu Rindu. Lagu kedua yang kami buat persembahan adalah lagu dalam bentuk selawat, juga daripada kumpulan Hijaz, yang ketika tu yang kami dengar kat dalam radio tu, radio sekolah tu lah. Okey. Yang nyanyinya adalah Hijaz lah. Lagu ni macam mana eh? Ya Habib ya Muhammad. Part tu lah. Okey, tapi ni versi yang kumpulan Hijaz punya. Jadi itu dua lagu pertama yang aku belajar untuk persembahan tersebut lah. Yang mana persembahan tersebut kami mendapat tepukan gemuruh, kami dapat pujian. Walaupun kumpulan Satu Sifat tu ketika itu hanya bermain dengan alat-alat yang basic. Kami cuma ada satu bongo, ada satu tamborin, ada shaker satu, dan ada kompang. Konggah pun tak ada. Sama aku tak pasti sama ada memang sekolah tak ada konggah, ataupun ada tapi tak ada siapa yang pandai main. Okey, jadi itulah persembahan pertama aku menjadi seorang solo dalam kumpulan nasyid itu, dan aku adalah solo utama kumpulan nasyid itu.